Aksi teror kembali mengguncang distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 8 Oktober 2024 saat kelompok organisasi Papua Merdeka pimpinan Lekagak Telenggeng melancarkan serangan brutal. Dalam insiden yang terjadi pukul 17.38 waktu Indonesia Timur, rentetan tembakan diarahkan secara membabi buta ke pos aparat keamanan setempat, termasuk kantor Koramil dan Polsek yang sontak menciptakan suasana mencekam di tengah masyarakat. Namun, kengerian tidak berhenti di situ. Di tengah kepanikan yang melanda, kelompok tersebut melanjutkan aksinya dengan membakar bangunan sekolah menengah atas pada pukul 19.25 waktu Indonesia Timur. Aksi pembakaran ini menghancurkan salah satu fasilitas pendidikan vital, menambah luka di hati masyarakat yang kini harus berjuang dengan rasa takut dan ketidakpastian. Dugaan sementara menyebutkan bahwa aksi ini dipicu oleh kekecewaan kelompok OPM terhadap pembayaran denda yang tertunda usai keributan selama kegiatan pilkada. Dendam dan kemarahan yang memuncak akhirnya dilampiaskan dengan serangan ke simbol-simbol otoritas dan fasilitas umum. Kapolsek Puncak, Kompol Inyoman Punia, dengan tegas mengancam tindakan biadab ini. Serangan ini tidak hanya meninggalkan kehancuran fisik, namun juga mengguncang rasa aman masyarakat yang selama ini sudah dilanda ketakutan oleh kekerasan yang terus berulang di wilayah tersebut. Kini, masa depan generasi muda pun terancam seiring hancurnya sarana pendidikan yang menjadi salah satu tumpuan harapan mereka. Di tengah situasi yang semakin tegang, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas. Harapan mereka adalah agar kekerasan yang terus berulang kali ini segera dihentikan dan kehidupan mereka dapat kembali berjalan dengan damai tanpa dihantui teror senjata dan pembakaran. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.